Navis Pets Channel. Oke, di video kali ini kita akan lanjutin project akuarium mini bertingkat kemarin ya teman-teman. Di video kali ini kita akan menghias sedikit interior akuariumnya nih teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share juga kepada teman-teman kalian yang lain ya guys. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Nah oke teman-teman, karena akuarium botol kacanya ada dua, jadi kita hias satu-satu ya teman-teman. Nah, jadi tadi aku udah nyoba nih meletakin kayu di botolnya teman-teman. Nah kebetulan ini udah pas, tapi kita tambahin sedikit-sedikit lagi ya teman-teman, karena aku juga ada daun-daunan palsu nih teman-teman tuh, yang nantinya akan kita tambahin buat ngiasin isi akuariumnya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk yang pertama udah siap nih teman-teman. Jadi settingannya simpel aja nih, aku taruh kayu-kayuannya satu, kemudian aku tambahin batu akuarium teman-teman. Nah jadi nanti tinggal kita tambahin air ya teman-teman. Oke, mungkin akan kita lanjut ke settingan yang selanjutnya. Nah oke teman-teman, ini adalah botol kedua yang akan kita setup. Ini kayunya mungkin bentuknya beda, cuman setupnya aku mau buat sama nih teman-teman. Aku tambahin satu tangkai daun-daunan palsunya, dan aku letakin batu-batuan gitu aja teman-teman. Oke, yang pertama kita ikat dulu nih daun-daunannya ke sini teman-teman, ke atas ini. Oke, kan kita pilih yang ini teman-teman. Nah yang ini teman-teman. Oke ya, atau yang ini aja deh teman-teman tuh. Nah jadi gini teman-teman tuh. Oke, kita ikat dulu teman-teman. Kita gulung benangnya. Nah, untuk nambah sedikit aksennya nih teman-teman dari pohonnya, aku tambahin ini teman-teman, supaya terlihat seperti akar-akaran gitu teman-teman. Tuh, kita tambahin dua buah ya teman-teman. Nah, oke.
Kita gulung lagi. Nah, baru setelah kita gulung-gulung kayak gini, teman-teman. Ini langsung kita lem aja ya, teman-teman. Tuh. Langsung kita tetesin aja lemnya di sini. Nah. Jadi dia nempel sendiri nanti, teman-teman. Kita potong talinya. Mantap. Nah, jadinya begini, teman-teman. Tuh, lumayan lah ya. Oke, kita masukin lagi ke dalamnya. Kalian kalau misalnya pakai lem ini, teman-teman, sebaiknya hati-hati ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, bisa kayak ini, teman-teman, tuh nempel ke kulit kita, teman-teman. Bahaya, teman-teman, kalau misalnya kebanyakan nanti bisa-bisa nggak bisa dilepas, teman-teman. Oke, kebetulan ini ada ininya, teman-teman, tuh ada serpihan yang agak masuk ke dalam, jadi kita bisa pasin batang kayunya ke sini, teman-teman. Iya. Mantap. Oke. Sekilas penampakannya begini, teman-teman. Tuh. Ya. Nah. Oke, teman-teman. Nah. Selanjutnya kita tambahin sedikit batu-batuan ya, guys. Ini aku ambil dari sungai batu-batunya tuh. Kita letakin di sini aja. Oh, nggak usah yang ini, teman-teman. Yang ini ya. Oke. Dan selanjutnya kita tambahin batu akuariumnya, teman-teman. Jadi kita letakin aja. Kita letakin aja tuh. Nah, oke, teman-teman. Ini udah jadi nih tuh ya, setupnya simpel-simpel aja tuh, teman-teman. Sekarang kita gabungin sama yang pertama tadi ya, teman-teman. Oke, kita taruh ini ke sini. Habis ini langsung kita pindahin ikannya ke sini ya, teman-teman. Nah, tuh. Oke ya. Oke. Nah, jadi penampakannya kayak ini, teman-teman. Tuh. Tuh, teman-teman, penampakannya. Lumayan lah ya, teman-teman, walaupun nggak begitu bagus-bagus banget, yang penting udah lumayan enak dilihat lah ya. Tuh, teman-teman. Oke. Sekarang kita isi airnya dulu, baru langsung kita masukin ikannya, teman-teman. Oke. Nah, oke, teman-teman semuanya. Ikan gapinya udah aku ambil tadi.
kebetulan aku kan punya 5 ekor gapi nih teman-teman. Nah, jadi tadi ini aku pilihin 2 ekor untuk kita letak di akuarium botol kacanya teman-teman. Tapi sebelum kita pindahin ikannya, kita lap sedikit dulu ya teman-teman, botol kacanya supaya lebih bening teman-teman. Oke, penampakan botol kacanya, akuarium botol kacanya seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, oke teman-teman, kita lap sedikit ya teman-teman supaya nampak lebih bening teman-teman. Oke. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Kita pasin dulu nih akuariumnya. Nah, yang bawah jadi kurang nampak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ambil ikan gapinya dan kita letakin ke akuarium baru teman-teman. Wah, aku juga udah gak sabar nih teman-teman melihat mereka masuk ke dalam sini. Oke, aku ngambilnya nggak pakai jaring ya teman-teman, tapi pakai cup kayak ini teman-teman supaya ikannya lebih aman ya teman-teman. Oke, yang merah kita letak di atas teman-teman. Oke, nah tuh ikannya, langsung kita masukin. Wow, amazing guys. Oke, satu lagi. Wah, agak lasak nih guys ikannya. Oke, kita kurangin dulu airnya. Masuk. Oke. Wah, keren ya teman-teman hasilnya. Aku seneng banget deh teman-teman akhirnya bisa nyelesain project akuariumnya nih teman-teman. Keren ya teman-teman. Akuariumnya bertingkat kayak hotel teman-teman. Tapi aku anggap ini hotel sih teman-teman, hotel untuk ikan gapi teman-teman. Nah, semoga video yang aku buat ini bisa memberi hiburan kepada kalian semua dan juga bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Aku saranin kalian coba buat juga nih teman-teman kayak gini. Pasti deh rumah kalian lebih keren nih teman-teman dengan adanya pemandangan akuarium yang kayak gini teman-teman. Karena aku juga belum pernah lihat orang yang buat kayak gini teman-teman. Wah, mantap. Kita ambil kameranya, akan kita lihat satu persatu teman-teman. Oke, nah kalau misalnya tadi dari sini gelap ya teman-teman, tapi kalau di sini terang nih tuh. Tuh, keren kan? Wah, keren nih teman-teman, ikannya juga aktif tuh, ha? Mantap deh. Oke, ini yang di atas. Tuh, keren kan teman-teman? Wow, ditambah lagi dengan warna ikannya yang ada merah-merahnya, menambah aksen akuarium ini ya teman-teman, jadi lebih indah gitu teman-teman tuh. Oke, mantap ya teman-teman.
Keren, keren, keren. Oke teman-teman semuanya, mungkin video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga videonya dapat memberikan manfaat ya teman-teman, dan memberikan kalian hiburan. Jangan lupa pantengin terus video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share kepada teman-teman kalian yang lain, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dadah.